Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Soyo Brojak. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang cara main Roblox. Nah, mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang aplikasi atau game Roblox ini ya, software atau aplikasi atau game Roblox ini. Jadi dalam Roblox ini banyak sekali permainan-permainan yang bisa kita mainkan ya, dari Roblox ini, atau kita pun bisa create game ya dari game Roblox ini. Tapi kita akan cari cara simpel saja, yaitu bagaimana sih kita bisa memainkan game Roblox ini, yaitu cara main Roblox. Nah, untuk lebih mudahnya agar semua orang bisa memainkan game Roblox ini, kita akan coba main Robloxnya yaitu di handphone saja ya, di handphone saja, terutamanya Android mungkin, agar semua orang bisa memainkan Roblox ini. Baik, langsung saja ya, kita simak tutorialnya cara main Roblox. Oke, pertama-tama kita masuk ke Play Store ya. Kita masuk ke Play Store, kemudian kita langsung searching saja di sini Roblox ya, Roblox. Nah, seperti ini. Searching. Jika sudah, kita langsung install saja ya Robloxnya sampai selesai. Oke, jika sudah terinstall, kita langsung buka saja ya aplikasi Roblox ini. Nah, seperti ini ya aplikasi dari Robloxnya. Nah, di sini kita bisa login atau kita bisa buat akun. Nah, jadi untuk pemula sekali ya, yang belum pernah main atau yang mungkin lupa password ya, pernah login Roblox tapi lupa password, alangkah lebih baiknya kita langsung buat saja akunnya di sini. Oke, kita langsung buat saja ya, buat saja akun. Nah, di sini buat akun, di sini kita isi tanggal lahir, nama pengguna, kata sandi, dan jenis kelamin kita isi ya, pokoknya lengkap data dirinya di sini ya. Jika sudah, kita langsung klik daftar saja. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, nanti jika sudah berhasil akan seperti ini. Nah, ini ya akun dari Roblox saja saya sudah terbuat ya, yaitu Ale Galina. Di Roblox ini banyak sekali permainan-permainan yang kita mainkan ya, yang kita bisa mainkan di Roblox ini. Contohnya kita tinggal searching saja di atas atau melihat di rekomendasi ini yang di bawah juga bisa kita mainkan game-gamenya. Atau kita searching di atas, misalnya kita cari AOT. Nah, ini ya. Attack on the Titan. Tapi di sini kita akan coba game yang sedang hype ya, atau yang sedang rame, yaitu Block Fruit ya. Game-nya itu adalah Block Fruit seperti ini. Nah, kita searching. Nah, ini gamenya ya, Block Fruits. Nah, kita ini ramai sekali ya gamenya, itu game bajak laut, jadi seperti game One Piece gitu ya, bajak laut. Nah, oke, kita langsung klik saja ya gambar dari Block Fruit ini. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, kita klik play ya, yang di bawah yang warna hijau kita klik. Nah, kita tunggu saja proses gamenya. Nah, di sini ada 20 pilihan, kita pilih Pirates atau Marines ya, kita pilih Pirates atau Marines. Di sini saya pilih Pirates ya, kita pilih Pirates saja. Nah, oke, okay. Nah, seperti ini ya, kita langsung ke permainannya menjadi bajak laut. Nah, ini untuk kontrolnya untuk game ini, soalnya ada beberapa game yang kontrolnya itu susah ya, kontrolnya belum bisa maksimal di mobile atau di HP, tapi untuk game ini sudah bisa maksimal. Nah, ini ya di sebelah kiri untuk arah ya, untuk menjalankan arah. Di sebelah kanan ada dash, lari, walk, jalan, dan ada untuk lompat ya, untuk lompat yang di kanan. Nah, seperti ini ya. Oke, kita langsung saja ke misi ya. Nah, di sini
kita cek klik untuk berinteraksi. Kita dekatkan orang ini, kita langsung ke misi di sini atau quest ya. Oke, kita harus mengalahkan musuh di sininya, bandit, mengalahkan bandit. Oke, kita klik konfirmasi saja. Jadi kita harus membunuh 5 bandit. Oke, kita cari banditnya. Nah ini ya salah satu banditnya. Nah, bagaimana caranya kita bertarung ya dengan bandit ini? Oke, nah di sini ada di bawah tengah ada pertempuran. Kita klik yang pertempuran ya. Nah, kemudian kita di kanan ya, di kanan untuk memukul di kanan bawah. Kita klik-klik saja. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa bertarung di game ini. Oke. Seperti ini actionnya, cukup mudah ya dan cukup seru. Kita pun bisa melengkapi item-item kita seperti senjata dan lain-lain jika uang kita sudah banyak. Jadi kumpulkan dulu uangnya sebanyak-banyaknya ya. Oke, selamat menikmati dan enjoy the game. Baik, demikianlah cara main Roblox. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan cara like, share secepatnya video ini, dan tentu saja subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.